Melayu dan dahaga disegarkan oleh cintanya, jiwa dan raga dibarui dengan namanya. Agar Tuhanku membimbingku sepenuhnya, aku tak gentar, cemas dan bimbang berjalan di malam yang kelam, sebab Tuhanku setia menjaga langkah hidupku. Nyanyi kasih Tuhan menyinari hidup ini, serta dengan cintanya dan kasihnya yang tak berubah, jauhkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Fransiskan kepada gereja, kita akan mengikuti perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Agustinus Aryawan Projo dan didampingi oleh Pater Ricardo Selan OEM serta Diakon Glas Watun Emesa. Istimewa Ekaristi pembaruan janji setia oleh para Romo, Bruder, dan Suster yang meneladan Santo Fransiskus menjadi pengikut Fransiskan yang baru, punya semangat baru karena ada semangat. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Hati yang sederhana dan menakjubkan dalam diri hamba Allah itu, dan ketetapan hati dalam niatnya, dan semangat bernyala-nyala menurut kehendaknya, maka beliau beliau condong hatinya untuk memberikan persetujuan suci kepada apa yang dimohonnya.
bersandarkan rahmat ilahi dan kebibawaan Sri Paus Fransiskus selalu dengan penuh kepercayaan pada diri sendiri memulai perjalanan ke lembah Spreto untuk mempraktikkan dan mengajarkan Injil Kristus. Di dalam perjalanan, ia membicarakan dengan sahabat-sahabatnya bagaimana mereka hendaknya menepati dengan utuhnya anggaran dasar yang telah mereka anut, bagaimana mereka hendaknya hidup dalam segala kesucian dan kebenaran di hadapan Allah, bagaimana mereka sendiri hendaknya menjadi semangat. Kami menyatakan janji setia dan hormat kepada Bunda Gereja yang kudus. Di dalam bimbingan, perlindungan, dan pengawasan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kami dengan segenap hati dan penuh cinta menjanjikan kesetiaan untuk menepati Injil suci Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam ketaatan, dalam pemilih, dan dalam kemurnian. Sebagaimana disampaikan dalam anggaran dasar Santo Fransiskus dan konstitusi kami masing-masing. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberikan kekuatan kepada kami agar kami sanggup, tekun dan setia melaksanakan